Majapahit, Majapahit, sure it is Majapahit, the reason I couldn't be. Untuk pembuatan baked cheesecake di sini kita membutuhkan cream cheese, kemudian mentega, butter, maizena. Cara pembuatan, pertama di sini kita hangatkan dulu susu cair di atas air panas. Kita biarkan sambil menunggu kita mulai kocok putih telur, cake emulsi. Ya, sudah mulai kaku. Kita matikan mesinnya, kemudian kita lanjutkan dengan pengocokan kuning telur. Oke, ini sudah mulai mengental. Kita matikan. Kemudian kita lanjutkan dengan pengocokan cream cheese, mentega, dan butter. Kita mulai masukkan bergantian dengan bahan kering. Di sini untuk bahan kering kita gabungkan jadi satu antara tepung, maizena, dan susu bubuk. Kita bisa tuangkan dengan menggunakan sendok. Kita kocok rata. Oke, kita tambahkan dengan vanilla pasta. Dan kita masukkan kocokan kuning telur ke dalamnya. Kita kocok sebentar. Oke. Kemudian terakhir kita memasukkan putih telur secara keseluruhan ke dalam adonan kuning telur. Nah, kita pastikan seluruh bagian sudah tercampur rata. Kemudian kita siapkan loyang yang sudah diolesi dengan white margarin, kemudian dilapiskan kertas di bagian atasnya. Oke, kita tuangkan, kita bagi menjadi dua adonan. Oke. Nah, kemudian kita lakukan proses pemanggangan. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah, ini dia baked cheesecake setelah melalui proses pemanggangan. Sekarang kita keluarkan dari cetakan dengan cara kita balik seperti ini. Hati-hati dengan teksturnya yang sangat lembut. Kita balik, kita potong, dan kita sajikan di atas piring saji. Nah, ini dia baked cheesecake.